adalah deh ini pun ten Islam ini nomor sah nomor ini lain lain boleh mau yuk lain lain berapa boleh umpama orang orang nikah aku nikah nikah yang tipu nikah syariat wong Jawa ngarani nikah siri siri ini ku maknane lingri lirih niku maknane rahasia. Dan sing jahar yuk wae sing dirompok-rompok wong akeh kae mobil terbuka lu kae jahar berarti alamia jenengku mbak payung hukum negara ana wong nikah siri syariat nikah mobil yuk kok nganti diana itu sah boten sah akdu nikah akad itu bila mana kalau ijab ada qabul segala akdu itu bila mana ada ijab ada qabul tak ijab ke boleh tak abe ke kalau Siti Kondilati diterima jadi saya terima nikahnya Siti Kondilati di pulang kanti mas kawin patah bulu bunda biar dibayar nikah niku kudu ana saksine. Bu siri bu boten siri kudu ana saksine. Oke nek masalah sah-sah niku untuk badan payung hukum negara dadi sing repotan. Wong ana si Arab karo wong wedok. Lah, sing wedok sing pertama disiri. Jurabi meneh entuk si B. Sing sibe ngerti hukum negara aku tetap jalur surat nikah dan akhirnya pas perlu duwe anake adalah mulanang suge lah niki sing iki nek cara hukum ora iso jalur waris coba berano tulisan lah nek wong e melu agama kabeh senajan ora melu negara ning iki anakku tak bagi ora apa-apa. Nah iso ngono, tapi permasalahane ning apa ning Indonesia kudu ngikuti agama dan negara permasalahane hukum agama tok ning negara jadi ijo ora kuat tanpa ada badan hukum bayi hukum negara. Biasane nek wali ora ono karena ora ono siji apa karena jangkauane ado umpama wonten kono angel. Nah, ini menunggu wali hakim. Wali hakim itu sopo KUA, MUBI, orang yang ditunjuk karo masyarakat. Nek orang ditunjuk karo masyarakat itu tak rabe ke orang sah. Nah, jantok sini harus dengan wali hakim. Nek orang nunggu wali ini nyuwun sewu nek babagan nikah iki kula cukup dalil sing paling paling sahih maksudnya itu waktu cukup ini buat kita tetap di Google sing gampang-gampang kata dari kaitan umum sing gaya mampu sing kalau badan ini seorang bahaya ini kecuali dia sampai kita kita akan jadi sing gampang-gampang nah, sing mau biasa sing takut-takut mau maka bahaya jika dengan menikah anak-anak.